kita lauknya pakai baby cumi. Campur-campur boleh kok? Campur boleh? Boleh. Oke, campur saja, Mbak. Sama? Sama. Ini apa ini? Ini babat. Ini mercon babat. Oh, ini. Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Kendria Cahayakan Hari. Nah, di video kali ini saya lagi ada di Jalan Kalimantan ya. Posisinya itu ada di daerah GKB. Nah, di sini tuh ada kulineran ya, yang sangat ramai banget nih. Namanya Dapur Opo sebenarnya. Sambel Setan Mbak Kotim ya. Oke, nggak pakai lama, langsung saja ya kita pesen makanannya, terus kita tanya-tanya ada menu apa saja. Oke dulur, let's go. Oke dulur ya, jadi warungnya itu rame banget ya, Sambel Setan Mbak Kotim. Jadi alamatnya ini ada di Jalan Kalimantan, daerah GKB ya, Gresik, Kota Baru. Oke, sekarang kita masih di mana nih? Enak ini wawancara karo sopo kira? Rame banget gitu. Jeruai. Si ibunya lagi sibuk, masih kiai. Permisi mas. Ya. Nah, kalau boleh tahu mas namanya siapa mas? Eko. Mas Eko. Itu rame banget ini mas. Ini menyediakan menu apa saja nih mas? Ini ada menu spesialnya sambal gurita. Sambal gurita. Terus. Sama sambal cumi, sambal cumi, sambal paru, okay. Terus sama sambal babat usus. Sambal babat usus. Harganya berapa ya mas? Harganya sekitar harganya 10.000. 10.000. Sampai 15.000. Nanti tambah lauknya, tambah lauk 5.000. Oh jadi kalau nambah lauk 5.000 mas ya? Iya. Ini aku lihat ya, kok pakai wajan-wajan di atas tungku ini mas. Apa konsepnya bikin gini mas? Iya, supaya apa ya, untuk lebih menarik ke konsumennya. Oh, untuk menarik iya, konsumen. Tapi ini bawahnya enggak ada arangnya mas ya? Oh, enggak ada. Gak ada ya. Cuma iya, variasi aja mas ya. Variasi ya, jadi lebih menarik. Hmm. Terus bukanya mulai jam berapa ini mas? Bukanya mulai jam 10 sampai jam 2. Jam 10 sampai jam 2. Alamatnya ada di mana mas? Jalan Kalimantan nomor 118. Jalan Kalimantan nomor 118. Iya. Oke, oke. Konter Lancar Joyo. Oh, depan nih konter iya, Lancar Joyo. Iya, ini menu paling favorit apa, Mas? Ini baby gurita. Baby gurita. Iya. Oke, aku nanti pesan yang baby gurita, Mas ya. Oh iya. Oke. Okay. Oke, Mas, terima kasih, Mas ya. Oke dulur ya, jadi ini dia pesananku dari warung Sambel Setan Mbak Kotim ya. Tadi aku pesen babat ya, terus sambal baby cumi, terus ini ada minyak juga ya. Untuk satu porsi yang aku pesen ini harganya Rp15.000. Oke ya, nggak pakai lama kita rasakan, kita nikmati sambal babat sama sambal baby cuminya. Tidak lupa sebelum kita makan, kita diwajibkan untuk berdoa terlebih dahulu. Amin. Monggo dulur. Ya, kita rasakan yang sambal baby cuminya ya. Kelihatan ini mantep banget kira. Monggo. Mantep banget ya, jadi pedesnya itu kerasa banget kira, istimewa pokoknya. Selanjutnya kita rasakan yang babatnya.
Monggo. Babatnya juga pedes banget ya. Jadi di warung ini rata-rata lauknya itu pedes ya teman-teman. Di sini banyak banget varian menunya. Ada baby sambal baby cumi, ada sambal babat, terus ada baby gurita juga, terus ayam suwir ya. Kuahnya banyak banget. Jadi ini cuminya kecil-kecil banget ya, karena masih anakan atau masih bayi ya. Ini warnanya hitam, enggak, tapi enggak pekat teman. Ini bukanya mulai jam 10 malam ya, sampai jam 2 pagi. Jadi buat dulu-dulu semua yang malam hari perutnya lapar, pengen kuliner, langsung saja datang ke sini ya. Itu rata-rata harganya di sini 10.000. Cuma kalau nambah lauk ya, itu tambah 5.000 rupiah. Ini kayaknya paru kira. Mantap. Dan di sini pembelinya juga banyak banget, ramai betul. Ini ususnya ya, usus. Ini minumnya tadi pesan yang es teh ya. Terus di sini ku tempatnya unik ya. Jadi lauknya itu ditaruh di atas wajan, di atasnya tungku. Tapi tungkunya itu nggak ada arangnya ya. Tepat. Di sini tuh ramai banget ya, karena pengunjungnya banyak sekali. Habis. Seger banget ya. Udah kenyang, terus di sini tuh rasanya istimewa banget. Sambelnya kerasa, pedesnya kerasa ya. Recommended banget pokoknya. Oke dulur ya, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat buat dulur-dulur semua. Tidak lupa saya ingatkan lagi, selalu jaga kesehatan dimanapun dulur-dulur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.